kita akan ngebicarain masalah beauty Aku spesial loh ini uh, Sebelum live, perawatan dulu sama di samping Mantap Suaranya <laughs> kok mantap gitu ya uh, Kali ini kita mau berbicara terkait masalah kehamilan dan juga perawatan Nah dan di rubrik kok rubrik ya Kita ngebicarain masalah sport beauty talk Nah, di sini kamu mau bisa berkonsultasi sama pakarnya. Siapakah dibalik dokter Q, Project akhirnya, estetika, serta selamat siang. Assalamualaikum, selamat wr. siang, selamat bergabung, Waalaikumsalam bergabung. lama ya kita ya ketemu ya mbak ya Beauty ya kayaknya terakhir tahun ya kayaknya saya ingatnya Karena <laughs> saya di halo, 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 Iya, karena aku harus perawatan dulu, dong. Saat kita membicarakan bibit, oke, okay. sayangnya modelnya bukan aku. Nanti tes, dong. <laughs> <tuk> <tuk> Duh, kali ini kita ngomongin, oh iya, aku mau kenalin dulu. Kok langsung loh ya, Dokter Kusnindita? Tapi spesialnya ini adalah spesialnya kok spesialis DV. Ya, ini oh, memang aduh. berubah terminologi aja, Mbak. Jadi hmm. mungkin selama ini uh, Healthy People itu familiarnya dengan SPKK, spesialis kulit dan kelamin, mm -hmm. tapi memang semenjak 2019 mm -hmm. itu kita diubah menjadi SPDV atau bahasa Inggrisnya kulit dan kelamin sebetulnya jadi oh. dermatovenerologi. Betul, tapi sama sebetulnya Tidak ada perbedaan apapun dari SPKK maupun SPDV Itu semuanya bisa menangani keluhan-keluhan kulit, keluhan rambut, keluhan kuku, keluhan kelamin Dan tentunya estetika Yang gak bisa gitu. Satu. Apa tuh? Keluhan hidup Ada Dan status kamu Eh, tapi bisa dong Sedih status. Ya? <laughs> bisa status kamu bisa berubah karena kamu harus paripurna dulu penampilannya ya Karena sekarang siang-siang uh, ini kita ngomongin terkait ini seneng ya ngomongin siang-siang ngomongin kecantikan paripurna nah ngomongin perawatan kulit yang aman untuk hamil ini banyak banget loh dok yang tanya ya hmm? iya sih betul yang tanya karena bumil-bumil itu sebetulnya juga tetap berhak dan harus uh, merawat kulit satu gitu. itu tapi uh, banyak case kita nggak kita terbatas gitu ya terbatas pengetahuan terkait dengan produk mana sih yang dikatakan aman sama produk mana yang itu aman barokah masya allah dan hadir untuk ibu hamil betul 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 jadi memang ini ya sebetulnya infonya sudah cukup banyak ada kalau mm -hmm. saya lihat-lihat mungkin di artikel-artikel bebas gitu mm -hmm. ya tapi itu tadi kadang malah jadi ada yang over mm -hmm. gitu ada juga yang membuat justru malah panik gitu bingung terus akhirnya ibu-ibu hamil itu dia jadi ini kedengeran nggak suara saya ah, jadi oh ya sini ya sini ya <laughs> <laughs> soalnya di kuping nih yeah. kayak beda-beda gitu kadang denger kadang enggak kedengeran ya healthy people ya uh -huh. jadi uh, itu tadi justru malah parno ada yang kemudian akhirnya takut untuk memakai apapun akhirnya 9 bulan masa kehamilan itu akhirnya nggak pakai apa-apa sama sekali termasuk mandu, oh my God. <laughs> termasuk yeah. mungkin basic skincare padahal paling tidak kita itu dalam perawatan kulit basic atau yang standar itu minimal pakai basic skincare oke okay. gitu ini udah menjurus ya tapi itu yeah, doang siap. karena di depan Mbak jreng Nah, nah aku punya produk-produk dan ini tentunya sudah halal BPOM banyak banget Kayaknya kapan-kapan kita live tiktok ya Nah Guys saya Satu Dua gitu kan, kok. Saya siap bagian mengiringi musik oh, didok, ya? di, di, gitu ya. Jadi kali ini buat tiga orang pemenang yang beruntung untuk beauty talk kali ini Live langsung dari instagram Uii, Kamu akan mendapatkan satu paket Kirana Aesthetic Center. Nah, terdiri dari apa? Kita ngeluarin serum. Ini yang bikin hits banget dan mungkin akan nanti uh, sedikit Ronit ditanyakan terkait dengan glowing. Betul. Hits banget ya. Kulit glowing kita ada serum, kemudian juga uh, sunscreen ya. Perlindungan di kehidupanmu Gak cuma kamu harus bagus finansial dan pendidikan, tapi juga mukamu harus dikasih sunscreen ya. 50 SPF-nya terus satu gak udah kasih Uh, Cuci-cuci, kalau kita cuci dosa kita harus sholat ya. Tetapi ini facial wash. Nah siapa yang mengformulasikan? Ini ada ada Harus dikasih ini ya, konfetti ya. Hmm. Dia yeah. gitu. gitu salju ya. Ada ya. Okay. Berarti tiga orang pemenang yang beruntung untuk bio Talk ini kamu akan mendapatkan satu paket uh, dari Kirana Esthetic Center by Rumah Sakit UI untuk tiga orang. Uh, tete, 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 lumayan loh harganya, mau? Iya, kalau Apa? satu paket kan oh, uh, sudah bisa mampir. tadi yang saya sebutkan basic skincare tadi. Yes. Ya, Sebenarnya, gitu. Nah, kita langsung ya ngomongin basic skincare seperti apa dan perawatan kulit seperti apa yang aman untuk para bung Silahkan Silakan dokter Baik, terima kasih Manoni untuk kesempatannya. Ini ada uh, paparan singkat ya supaya nanti juga ikut mempermudah dan juga memvisualisasikan sebetulnya apa saja yang bisa terjadi pada ibu hamil dan perawatan kulit apa yang aman untuk ibu hamil. Karena tadi seringnya memang saking beredarnya terlalu banyak uh, informasi di masyarakat itu justru membuat uh, beberapa orang itu semakin takut untuk kemudian tetap memakai atau mempertahankan perawatan kulitnya sehari-hari. Kita mulai dari dari perubahan kulit pada ibu hamil. Jadi uh, memang kadang-kadang karena pengaruh perubahan hormonal yang terjadi pada ibu hamil itu banyak perubahan atau gangguan kulit yang sering terjadi hmm. pada ibu hamil gitu dan kadang-kadang Perubahan ini bukan perubahan yang menyenangkan memang. Mm -hmm. Jadi cenderung malah justru memberikan apa ya? efek Kesemaran. yang eh, eh efek yang mungkin kurang menyenangkan bagi eh, ibu sendiri. Misalnya yang pertama ini mungkin udah tahu ya, semua orang pasti mungkin punya ya gitu ibu. walaupun mungkin tidak semuanya dalam eh, apa kondisi yang sangat berat atau sangat jelas yaitu adalah stretch mark. Mm -hmm. Gitu. Bahasa kedokterannya adalah stria distensa gitu Jadi kenapa dia bisa terjadi karena ketika kita hamil itu biasanya terjadi kenaikan berat badan memang karena untuk uh, menyokong si baby sendiri yang ada di dalam kandungan tentunya pasti ada perubahan-perubahan secara anatomis yang membuat kulit kita itu semakin lebar atau melar istilahnya gitu kalau kulit kita itu tidak cukup lembab uh, elastisitasnya tidak cukup baik atau tidak cukup kenyal maka akan terjadi stria ini atau Uh, apa ya istilahnya scar scar atau bopeng bopeng yang uh, ibaratnya kayak kulitnya itu jadi retak gitu ya mm -hmm. ibaratnya nah memang nanti derajatnya akan berbeda-beda bisa dari derajat yang ringan sampai derajat yang berat dari strie yang dia masih kemerahan mm -hmm. jadi masih baru gitu ya atau strie rubra sampai yang dia sudah memutih dima atau istilahnya justru malah makin menggelap juga warnanya ada beberapa yang demikian yang biasanya penanda bahwa dia sudah stabil sehingga lebih sulit hmm. untuk di dihilangkan. Uh, dihilangkan atau diminimalisir atau dipudarkan istilahnya gitu Kemudian yang kedua adalah hiperpigmentasi atau flek mungkin bahasa awamnya Flek-flek kehitaman atau bercak-bercak yang menggelap pada kulit Flek kehitaman ini bisa terjadi di banyak tempat Tapi yang paling uh, dikhawatirkan atau yang paling mengganggu adalah biasanya Kloasma atau bercak flek kehitaman di pipi yang melebar yang uh, mirip dengan melasma Oh, okay. gitu jadi kadang-kadang okay. mungkin ada beberapa healthy people yang bertanya lah aku dulu nggak punya flek hitam kok sekarang jadi muncul setelah kehamilan kok dulu hanya kecil sekarang jadi makin melebar atau makin luas atau makin menebal ternyata itu ada kaitannya dengan hormonal tadi hormonal changes tadi. Kemudian ada juga akne atau jerawat, walaupun tidak semua orang akan mengalami ya, tapi biasanya perubahan hormonal tertentu, terutama memang pada orang-orang yang biasanya kulitnya oily atau akne-prone, hmm. itu dia akan menyebabkan jerawat yang lebih memberat pada saat kehamilan. Meskipun kadang-kadang juga nanti akan dipengaruhi misalnya Babynya ini nanti jenis kelaminnya apa. Oke. Okay. Ya itu. Kemudian ada linea nigra, linea nigra itu garis berwarna kehitaman itu gambarnya yang gambar ada pusernya ya. <tuh>. Jadi kadang-kadang kita menemukan ada garis berwarna coklat kehitaman yang seperti membelah perut kita <tuh>. gitu. Nanti akan semakin jelas dan itu juga salah satu juga akibat dari perubahan hormon. Kemudian ada yang jadi varises gambarnya di sebelahnya yang pusar mm -hmm. jadi uh, pelebaran pembuluh darah ini yang berwarna kebiruan atau keunguan itu juga seringkali terjadi pada kehamilan terutama karena kadang-kadang uh, ada ya yang orang hamil perutnya eh perutnya kakinya makin bengkak betul, Nah betul. gitu apalagi mungkin kalau sudah trimester- trimester yang dia sudah cukup uh, gede yang mm -hmm. udah tinggal brojol gitu ya mm -hmm. Nah itu uh, lebih sering lagi nanti ditemukan dan juga kulitnya itu cenderung jadi lebih kering dan lebih sensitif mm -hmm yang dulu tidak gatel-gatel uh, nah. kalau kena di ruangan AC terus menerus hmm, sekarang hmm. jadi gatelan hmm. misalnya yang dulu cenderungnya kalo kena ya. eh betul <laughs> Ketelannya beneran, yeah. betul. Terus habis itu uh, kulitnya jadi lebih tadi kering, terus dia sensitif terhadap produk-produk yang biasanya sehari-hari dipakai mm -hmm. tidak menimbulkan masalah. Misal dari sesederhana hand sanitizer, mm -hmm. the, apa tuh namanya, pewangi pakaian, mungkin parfum, cat rambut dan sebagainya. Okay. Gitu. jadi sebetulnya karena apa ya tanpa dia papa-apain pun perubahan fisiologis pada ibu hamil ini sebetulnya sudah sering menyebabkan perubahan pada kulit yang kurang menyenangkan sehingga tentunya kami uh, tetap menyarankan paling tidak basic skincare tetap harus diterapkan selama kita hamil gitu okay. basic skincare itu adalah perawatan minimal kulit yang harus dilakukan sehari-hari paling tidak yaitu tadi mencuci muka dengan penggunaan facial cleanser atau facial wash okay. terus yang kedua melembabkan kulit baik di wajah di seluruh tubuh juga uh, dengan moisturizer yang tepat atau pelembab yang cocok terus habis itu yang terakhir perlindungan kulit atau sun protection okay. tadi dengan penggunaan sunscreen Sebenarnya minimum Simple, Simple ya? iya, okay. sebetulnya itu aja. Nah, itu namanya basic, basic. Mbak Noni. Okay. Nah, nanti yang advance skincare atau istilahnya tambahan atau pelengkapnya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, gitu. Oh, okay. Jadi, misalnya, uh, kepengin kepengen glowing. Ya hmm. nanti kita berikan bahan aktif berupa misalnya serum atau hmm. mungkin krim yang isinya adalah bahan-bahan brightening atau pencerah. Uh, untuk ibu hamil juga nggak masalah. Nggak apa-apa tapi ada beberapa yang tidak oh. boleh. Nanti Ini kita dia. next dia. ya next. kan. Okay. Ini dia. Nah, bahan yang harus dihindari pada kosmetik atau skincare itu basicnya sebetulnya untuk secara uh, aturan haramnya istilahnya hmm. ya. Kalau di kita bilang betul-betul tidak boleh itu hanya dua yaitu yang pertama adalah retinoid yang yeah. kedua adalah hidroquinon okay. ini yang betul-betul tidak ada Uh, apa ya ampun gitulah istilahnya okay. ya gitu ini saya berbicara dengan konteks yang bisa ditemukan pada skincare sehari-hari kalau yang konteksnya obat-obatan tentunya harus diberikan oleh dokter sebetulnya, sebetulnya resep ya. betul sehingga dokter sendiri yang nanti akan uh, memutuskan saya akan memberikan ini berarti saya sudah memikirkan keamanannya untuk ibu hamil dan menyusui misalnya gitu ini yang bisa ketemu di uh, sehari-hari karena sekarang kan skincare sangat menjamur ya betul, gitu betul, betul. nah retinoid ini adalah satu turunan vitamin A dan memang sangat sering digunakan untuk pengobatan baik jerawat maupun untuk anti-aging. Ini lagi hits banget. Misalnya yes, retinol yes. ya kan? Siapa mm. yang sekarang tidak pernah mendengar tentang retinol? Tuh pasti semua sudah pernah mendengar padahal yaitu tadi sebetulnya retinol ini memang bukan bahan yang betul-betul Uh, murninya yang hmm. harus pakai resep dokter Karena kalau uh, Isotretinoin, tretinoin retinoid acid itu semua Penggunaannya harus dengan resep dokter okay. sebetulnya. sebetulnya Jadi kalau mungkin healthy people ada yang pernah Membeli sendiri di luaran karena ini dijual Sebetulnya ya di apotek Di aplikasi-aplikasi uh, Itulah okay. tahu ya hmm. yang istilahnya hmm. kita Bisa beli uh, apa Obat-obatan okay. mm -hmm. okay. Itu okay. sebetulnya Dijual bebas. Tapi kalau misalnya Healthy People melihat itu sebetulnya ada lambang K. K merah, lingkaran Bukan merah. Aduh. Itu keras. Betul. Jadi oh. artinya adalah dia sebetulnya obat. Tapi memang sekarang karena skincare perkembangan semakin luar biasa, akhirnya ada Palen, retinol, retinil palmitat ini dia juga ikut masuk ke dalam brand-brand yang mungkin kita bisa temukan di segala Juru. sudut kota ya kan ya. nggak cuma di marketplace doang sekarang kan banyak banget tuh ya yang agent, uh, agent. Uh, uh, jualan kios-kios kecil eh rame banget ternyata jualan skincare skincare Oke. gitu ya gitu terus berarti ini dua uh, ingredients yang itu haram hukumnya untuk iya. siapapun apapun Uh, sebetulnya bukan untuk siapapun, tapi untuk ibu hamil. Iya, nanti kalau sudah tidak hamil, boleh mau pakai Kembali, lagi nggak masalah. Kerang. Kecuali yang hidroquinon, ya. Kalau okay. hidroquinon ini memang sebetulnya boleh diresepkan oleh dokter hmm. untuk kepentingan tertentu yang memang betul-betul spesifik. Contoh. Jadi misalnya tadi melasma, hmm. terus ada apa flek-flek hitam yang memang dia Memenuhi indikasi untuk penggunaan hidroquinon gitu. Jadi, misalnya, Healthy People mungkin pernah berkunjung atau misalnya periksa ke salah satu SPKK. Kalau misalnya nanti ternyata mendapatkan um, apa perawatan untuk flek hitamnya, kok isinya hidroquinon, Itu berarti beliau sudah menentukan dosis yang tepat. Jadi kan konsentrasinya macam-macam tuh. Hmm. Ada dua persen, ada yang lima persen, ada yang macam-macam. Nah, kalau penggunaannya sudah disesuaikan baik dosisnya, konsentrasinya, lama penggunaannya, nanti kan diatur nih. Hmm. Misalnya, mbak ini cuma boleh buat Sekian minggu nanti, setelah itu tetap harus kontrol. Nanti obatnya akan saya sesuaikan dosisnya, nanti diturunin. Ada waktu tertentu yang mungkin bahkan harus stop istilahnya gitu, mm -hmm. stop dulu ya, Mbak. Uh, udah pakai selama sekian minggu mm -hmm. sehingga sekarang harus ada istirahatnya dulu, jedanya mm -hmm. dulu, supaya kulit kita tidak kemudian timbul efek samping. Mm -hmm. Misalnya gitu, nah, hidroquinon ini sering sekali digunakan sebagai bahan pencerah kulit, tentunya mungkin healthy people sudah sangat sering mendengar gitu ya, dan dia penyerapannya ke sirkulasi sistemik atau ke peredaran darah tuh sangat tinggi tuh 35 sampai 45%. Sehingga dua ini yang memang tidak boleh digunakan oleh ibu hamil. Meskipun okay. mungkin untuk yang hidroquinon itu yang memberikan dokter tetap uh, ketika misalkan kita memang sudah biasa kontrol rutin ke dokter spesialis ya kita tetap menyampaikan dok saya sedang hamil, mm -hmm. usia sekian sekian dari krim saya apa yang masih boleh dipakai, apa yang ternyata harus stop okay, gitu siap. ya nah ini yang aman hmm. ya jadi banyak loh sebetulnya itu tuh ada gambar apa ya uh -huh. cie <laughs> biru-biru ada ininya. Iya nah, betul. Aku juga kaget, lola, okay. <laughs> nah ini uh, saya tulis untuk bahan-bahan akne. Jadi kan tadi memang salah satu perubahan uh, kulit pada ibu hamil tuh ada yang kemudian dia jadi lebih akne prone atau lebih bercirawat. Hmm. Nah kita bisa menggunakan yang aman itu bahan-bahan sehari-hari sekarang banyak sekali bentuknya ada yang dari bentuk cleansing atau cleanser, hmm. um, toner terus lotion, terus ada yang serum juga yang berisi glikolik acid atau AH, okay. itu aman gitu ya, tapi kalau saya lebih baik pilih yang konsentrasinya kecil, jadi di bawah 20%. Gitu, cuman biasanya yang berada di pasaran akan di Lebih bawah itu. itu. Oh, di bawah ya. Jadi, yang 20% ke atas tuh memang sudah istilahnya medical grade gitu ya, hmm. Mbak. Jadi, kalau misalkan kita kepengen mendapatkan itu, ya kita datang ke dokter spesialis atau ke klinik uh, kulit spesialis yang uh, nantinya melayani chemical peeling. Oh. Nah, gitu, Ini dikira ada deh. Nah, aduh. udah pernah nyobain belum? Gimana sih? Jadi palsu, beka. Iya, terus yang kedua adalah azelaic acid. Ini juga ingredients yang aman untuk uh, ibu hamil, tapi untuk di Indonesia juga merupakan bahan yang harus Diresepkan dokter. Jadi ini nggak bisa didapatkan uh, sendiri. Dok, sorry tadi hmm. uh, di awal, tadi mm -hmm. apa yang haram untuk ibu hamil, kemudian salah satunya adalah hydroquinone, mm -hmm. kemudian uh, juga ada beberapa yang diresepkan. Nah, pertanyaanku adalah mm -hmm. siapa sih yang meresepkan, ada hmm. ada yang uh, ya dokter hmm. gitu tanpa ada MML, dp ataupun spk hmm, hmm, nah ini siapa yang oke okay, baik gitu? jadi itu sebetulnya itu. gini memang batasannya itu agak abu-abu ya yes. mbak memang memang kita agak sulit berbicaranya karena memang belum ada apa ya, rambu-rambu yang betul-betul memisahkan garis, kecuali memang hal-hal yang sifatnya sudah spesialistik. Spesialistik itu artinya kita memang belajar mendalami mengenai, misalnya kulit dan kelamin itu dengan sekolah resmi, yang betul-betul istilahnya punya kurikulum sendiri dan eh, apa namanya mendalam istilahnya gitu ya, sampai tujuh sampai delapan semester. Kita belajar itu doang, Ngoplek-ngoplek okay. gitu gitu ya, dan kita juga punya standar kompetensi tersendiri yang boleh apa yang tidak boleh apa hanya memang dokter umum itu juga punya uh, beberapa standar kompetensi yang uh, karena dia kan juga ketika datang pertama pasien istilahnya orang-orang itu kan pertama kali memeriksakan diri seringkali datangnya ke dokter umum dulu gitu ya sebelum mungkin ke spesialistik gitu nah ada standar kompetensi tertentu terkait kulit dan kelamin yang memang mereka itu harus bisa dan uh, istilahnya kita bilang standar kompetensi sekedar tahu dan bisa mendiagnosis lalu kemudian merujuk. Uh -huh. Ada yang memang bisa menyelesaikan sampai akhir, sampai mengobati. Okay. Nah, eh uh, ya, kadang batasan-batasan ini yang kemudian menjadi agak nyaru mm -mm, ya. gitu. Okay. Jadi ya artinya kalau misalnya yang penting gini, yang penting kalau untuk uh, resep itu memang resep yang yang jelas harus dokter yang bersertifikasi uh -huh. itu ya terdaftar di ID, jelas? Punya STR mm -hmm. gitu, terus habis itu dia punya surat izin praktek juga yang uh, resmi di tempatnya gitu okay. aja. Itu untuk menjamin ke... nggak cuman kehalalan produk, tetapi juga keamanan. keamanan. Itu dia nomor satu sebetulnya yang kadang-kadang juga suka di... apa ya, kesampingkan. Kan, nah, ya. oleh pasien-pasien kita di Indonesia adalah sebetulnya safety yeah. gitu. Karena nah, kadang-kadang nah, itu mindsetnya kepengen... ah, pokoknya cepet jeder uh, gitu ya uh, pokoknya saya cepat sulap mukanya. Nah segala sesuatu yang menghasilkan hasil instan itu sejauh ini pasti kemudian hari akan muncul efek samping yang kurang menyenangkan. Betul. Dan kadang-kadang efek samping ini bisa sampai tahap yang sangat berat sampai pasien sendiri stres istilahnya gitu hmm. gitu. Jadi kalau saya mungkin mindset kita sendiri juga yang mesti dibetulin nih gitu bahwa yang sekarang kita tuju itu bukan hanya uh, hasil yang secepat mungkin indah gitu hmm. ya, hmm. tapi juga safety itu tadi hmm. buat hmm. kita sendiri karena walaupun sekarang memang mungkin belum muncul, nah nanti kalau tiga tahun kemudian betul, gitu, betul. Karena ingat ya hmm, bahwa hmm, wajah itu apapun itu Uh, di dalam tubuh kita itu investasi, betul gitu. Kayak itu ayat akan ayat kita ayat. bawa sampai akhir hayat, ya. Yeah, <laughs> ya. <laughs> Gitu oke, okay. terus habis itu benzoyl peroxide ini juga nanti harus diresepkan oleh dokter, boleh tapi dalam jumlah yang terbatas. Nah, terus juga untuk antibiotik, antibiotik yang dioleskan juga ada beberapa yang aman gitu, walaupun dalam kasus akne, dalam kehamilan. Kalau dalam kasus yang berat, kita bisa pakai bahkan sampai obat minum pun tidak apa-apa, tapi tadi ini. yang meresepkan dan melakukan pemeriksaan dan penilaian bahwa orang ini perlu untuk mendapatkan obat ini harus dari dokter. Oke ya. Terus ya, ini lagi yang aman. Nah, sekarang lagi yang suka banyak polemiknya itu adalah sunscreen hmm. ya. Sunscreen itu memang penting banget sebagai pelindungan kulit dari sinar matahari terutama dari uh, aging, faktor-faktor aging yang bisa muncul di sekitar misalnya sinar matahari yang apa ya, membuat kanker kulit, sunburn bahkan hmm. mungkin tadi Prematur aging. prematur aging itu contohnya kerutan ya kerutan struktur kulit yang uh, kendur, ya terus habis itu flek-flek hitam, nah itu semuanya adalah contoh dari premature aging. Bahan yang direkomendasikan untuk ibu hamil yang aman sebetulnya adalah mineral sunscreen atau physical sunscreen, yaitu yang berisi titanium dioxide dan zinc oxide. Berarti harus tahu juga ya ingredients-nya. Jadi memang sekarang kita, kita biasanya ya? membiasakan diri membaca ingredients-nya, Mbak. Bukan cover. <laughs> Sebetulnya dari covernya juga kelihatan Di belakangnya iya, iya. itu kan nanti kita bisa baca tuh Kadang-kadang nah. ya ampun <laughs> langsung Betul Jadi okay. nanti sunscreen tuh ada dua, tiga jenis sebetulnya hmm. Physical sunscreen, chemical sunscreen, dan hybrid Yang paling banyak di pasaran adalah yang hybrid Jadi campuran hmm. antara mineral sunscreen dan physical sunscreen Physical sunscreen contohnya adalah tadi Titanium dioxide dan zinc oxide Yang biasanya memang ketika dioleskan di kulit kita itu Ada white cast-nya dulu Oh, tahu uh, kan, efeknya putih. putih dulu, putih dulu, tapi kita harus biarin sekitar mungkin sekitar lima menitan gitu, akhirnya dia juga akan blend gitu, cuma nggak bisa cepet-cepet memang gitu kan kadang-kadang oh, iya, ada yang suka keburu-buru iya, iya, gitu ya iya, iya. pada waktu dan dan terus aduh dok kok, sunscreennya ada white castnya gitu, padahal itu sebetulnya yang justru paling aman untuk anak-anak, untuk ibu hamil, untuk lansia dan sebagainya gitu. Nah terus yang chemical sunscreen itu biasanya nanti akan suka kelihatan di bagian ingredientsnya itu ada bau-bau atau tulisan-tulisan oxybenzone, octocrylene, octinoxate. Jadi ada metil lalala octinoxate misalnya gitu. Terus avobenzone, oxybenzone. Jadi yang kata-katanya mirip-mirip tiga inilah. Gitu hanya mungkin nanti ada perbedaan-perbedaan sedikit struktur kimiawinya, tapi pada intinya pasti ada. Komponen kata-katanya tuh kurang lebih seperti itu. Nah itu sebetulnya tidak berbahaya. Yang betul-betul kita sudah tahu hasilnya itu bisa menyebabkan bahaya di janin seperti retinoid dan hidroquinone gitu ya. Tapi sebaiknya dihindari gitu karena kadang-kadang yang kita tidak bisa ketahui secara pasti adalah persentasenya bagaimana gitu ketika di dalam chemical sunscreen tertentu tuh apakah persentasenya murni terlalu besar dan sebagainya itu mungkin yang bisa berbahaya sehingga kalau memang memungkinkan pilihlah yang pure mineral sunscreen atau physical sunscreen gitu okay. terus pelembab-pelembab juga wajib karena tadi kan kulitnya jadi lebih kering tuh ya mm -hmm. jadi misalnya pakai aloe vera pakai Coconut oil alias minyak kelapa atau VCO, kemudian butter butter kan banyak tuh ya body butter yang isinya shea, terus habis itu cocoa itu boleh. Kemudian yang tadi brightening, menanyakan tentang brightening brightening itu komponen yang paling aman adalah komponen-komponen yang -komponen sifatnya antioksidan, misalnya adalah vitamin C atau vitamin E gitu. Okay. Selain itu ya mungkin ya tingkatnya tidak yang sampai membahayakan, tapi kalau bisa dihindari eh, ya dihindari dulu, misalnya arbutin gitu ya. Terus, um, untuk yang boleh lagi adalah hyaluronic acid. Hyaluronic acid itu juga kita biasanya banyak dapatkan sebagai uh, pelembab, uh, istilahnya ada hydrating gitu ya, kalau zaman sekarang ya, tapi juga bisa untuk bright gitu. Nah sekarang ke perawatan. Nah ada juga beberapa ibu hamil yang suka nanya nih sebetulnya yang aman untuk ibu hamil apa sih perawatan-perawatan boleh nggak kita abc gitu ya. <tuh> yang kita punya juga di Kirana gitu <tuh> ya. Ini yang saya sampaikan di sini adalah beberapa yang kita bisa lakukan di Kirana itu semuanya aman. Okay. Untuk i, ibu hamil Jadi dari mikrodermabrasi itu gambarnya yang paling kiri Yang kayak disedot itu ya mm -hmm. di situ adalah bentuk pengelupasan kulit Atau eksfoliasi kulit secara alami gitu Artinya secara mekanik Yang nantinya kita akan Kayak orang ngamplas lah Mbak Non Okay. gitu ibaratnya mengangkat ya kulit -kulit mati. betul mengangkat kulit-kulit mati sekaligus menyedot sehingga nanti kalau ada komedo-komedo itu ikut terangkat juga di situ okay. kemudian facial facial di sini uh, mungkin udah pada okay. ini ya familiar juga okay. untuk healthy people dari mencuci muka, terus nanti ada massage untuk melancarkan aliran darah dan aliran kelenjar getah bening, kemudian ada pembersihan atau ekstraksi komedo yang diperlukan gitu, jadi nggak semuanya itu dikeluarkan dengan paksa gitu, enggak ya. Terus habis itu nanti juga ada pemberian serum-serum yang istilahnya sifatnya tadi pelembab atau hydrating, kemudian juga nanti di masker di akhir gitu. Jadi relaksnya dapat, bersihnya dapat, pengangkatan sel kulit uh, matinya juga dapat dan di akhir tadi maskernya nanti kita bisa sesuaikan dengan keperluannya. Jadi Oke. bisa brightening, bisa anti aging, bisa acne dan sebagainya. Kalau untuk, uh, ini nih perawatan mm -mm. sebaiknya berapa bulan nih? Oke jadi kalau kita menyarankan memang kalau mau betul-betul ideal ya satu bulan sekali karena siklus alami kulit itu sekitar 28 hari Oke jadi cukup satu bulan 1 bulan sekali. sekali Basic skincare Basic skincare sehari-hari hmm. terus ya itu aja pokoknya kalau kita males gitu ya yang diterapin sehari-hari itu saja sudah bagus nanti untuk yang tambahan advance skincare-nya tadi enggak kita pakai tiap hari pun masih tidak apa-apa misalkan kita pakai aha tapi makanya satu minggu sekali itu masih enggak apa-apa karena kan dia untuk mengenhance atau menambah meningkatkan efek dari tadi misalnya pengelupasan kulit mati regenerasi kulit baru dan sebagainya gitu Kemudian microneedling, microneedling ini perawatan dengan derma roller ya seperti yang di gambar paling kanan, isinya adalah jarum-jarum kecil-kecil gitu, ukurannya nanti kita bisa sesuaikan tergantung area mana yang akan mau kita uh, lakukan. Microneedling ini bisa tersendiri pakai alatnya tok istilahnya gitu, bisa lebih baik lagi efeknya kalau dia ditambahkan misalnya PRP. Ya, jadi apa agent agen yang sifatnya growth factor terus habis itu menambah apa namanya regenerasi kulit kita jadi lebih terpicu gitu ya. Biasanya ini untuk yang tekstur kulitnya kurang rata, banyak bopeng-bopeng, banyak bekas jerawat yang jeglong-jeglong kayak kawah-kawah gitu ya. Terus habis itu bisa juga untuk pori-pori yang besar gitu. Okay. Jadi uh, untuk lebih halus permukaannya gitu bisa. Kemudian chemical peeling yang tadi saya sebutkan itu bisa dengan glycolic acid maupun lactic acid. Biasanya kalau untuk kehamilan itu kita hindari dulu untuk salicylic acid yang persentasenya besar memang. Salicylic ini BHA ya kalau sering dengar. Itu biasanya sering digunakan untuk wajah berminyak dan acne, sedangkan untuk glycolic acid dan lactic acid ini golongan dari AHA. Tapi kita pakai uh, persentase yang tinggi gitu sehingga memang uh, tidak boleh dilakukan harian jelas dan harus dilakukan oleh tenaga medis utamanya adalah dokter karena kita nanti harus bisa melihat target dari peelingnya ini yang mau kita capai apa eh -eh, terus penata laksanaan setelahnya bagaimana supaya justru tidak mukanya malah kebakar karena over ya itu kan iritatif ya hmm. kalau misalkan dia persentase uh, cairan kimia persentasenya tinggi hmm. kalau misalkan tidak dilakukan dengan benar nanti malah muncul efek samping yang kurang menyenangkan hmm. gitu ini juga bisa untuk tadi acne bisa komedo bisa bekas jerawat bisa flek hitam bisa kemudian Pori-pori uh, juga bisa Dan tadi anti aging juga bisa Jadi okay. chemical peeling ini yang paling serba bisa Justru ya Berarti untuk perawatan ini untuk khususnya ibu hamil mm -hmm. Bisa uh, bergantian Atau satu bulan sampai dengan 9 bulan ini bisa, ekonomi, ini bisa di combine mm -hmm. ya? Bisa di combine nanti misalnya akne yang parah gitu ya, ya udah nanti kita kombinasi antara facial sama nanti chemical peeling gitu ya, sama microdermabrasi juga boleh. Nanti uh, dalam satu waktu pun boleh kita combine, misalnya microdermabrasi kita sambung dengan facial, atau misalnya facial kita combine dengan peeling, misalnya seperti itu itu juga boleh. Nanti tinggal disesuaikan jenisnya apa yang akan digunakan sesuai dengan keadaan atau kondisi perbaikan keluhan wajahnya itu terus ada juga untuk uh, light therapy dan juga laser non ablatif ini juga boleh untuk ibu hamil tapi kita memang belum punya di sini ya oke okay. semoga cukup jelas ya banyak kan sebetulnya ibu hamil tuh boleh loh pakai apa-apa paripurna hmm. karena bener jadi perubahan hormonal ini ada yang sampai dengan ada timbul flek, kulitnya lebih kering banget. Betul. Lisen, selain ada akne dan lain sebagainya dan juga yang paling perubahan yang paling signifikan adalah pada kulit-kulit tubuh. Nah, betul, betul, Tadi satu dok lotion. Mm. Terkait dengan lotion, mm -mm. Uh, dan alhamdulillah KAC juga uh, memberikan uh, produk untuk stretch mark. Mm. ya lotion untuk stretch mark dan ini sangat uh, signifikan banget ya untuk uh, memberikan kelembapan dan juga uh, menutrisi kulit yang memang sih ibu-ibu hamil ini kulitnya lebih uh, Tadi sensitif ya, ya memang memang lebih kering. Jadi kayak gampang busik gitu ya. Mm. Kayak uh, kalau kita iya, mungkin <laughs> Kalau misalnya sehari-hari, kadang kita mungkin agak skip, Nggak ngasih lotion gitu, apa -apa, masih gitu ya? ya lumayan gitu ya. Nah, kalau ibu hamil gitu. itu bisa. Langsung kering gitu Jadi di uh, atas permukaan kulitnya tuh ada seperti bersisik Gitu ya hmm. Kemudian juga apalagi pada tadi ibu-ibu Yang memang kerjanya itu Sehari-hari ya di ruangan yang ber AC Betul, Itu ternyata sangat akan ngefek akan Kontribusi terkait Betul dengan ya? hmm, Ada pertanyaan hmm. sih dok Eh Yuk. kamu yang udah join uh, Live join di instagram Rumahsakit.oi Yang beruntung akan mendapatkan Satu paket dari KIEC Siapa? Antukie Kirana Estetik Klinik ya, kok Center sih tadi ya Klinik ya, jadi ini produk-produk yang dikeluarkan oleh Kirana Estetik Klinik yang dipantau langsung, diracik langsung, diformulakan langsung oleh dokter spesialis penyakit uh, dalam ya, aku ya kulit dan kelamin loh ya, jadi uh, kamu akan bakalan beruntung mendapatkan satu paket ini karena worth it banget. Ada sunscreen, ada Serum Glowing dan juga Facial Wash. Ih, ini basic skincare yang tadi dokter uh, apa Gus sampaikan ya. Dan ini ada pertanyaan dok. Hmm. Yuk siapa yang ah, mau pertama, bertanya? Pertama Ya pertama dari at Jena uh, Jena Ira Make Oke. Okay. Oh. setelah melahirkan kulit cenderung menjadi lebih kering dok. Apakah juga karena pengaruh perubahan hormon dokter? oke okay, baik ya jadi memang betul kadang-kadang perubahan hormon yang terjadi pada saat kehamilan itu suka menetap atau bertahan sampai beberapa Bulan setelahnya gitu hmm. mbak Betul memang karena salah satunya tadi ya Perubahan hormonal kemudian juga Perubahan-perubahan yang terjadi secara lokal Di komposisi kulit kita sendiri tadi hmm. Gitu ditambah dengan faktor-faktor Lingkungan yang tadi kita sebutkan itu Bahwa misalnya mungkin dari Surroundingnya sehari-harinya kita berada itu Banyak yang apa selalu di tempat ber AC hmm. Misalnya suka mandi Pakai air panas dan oh, mandinya Lama hmm, Mandinya setajam jam hmm. ngapain itu ya. mandi kembang, kan? Sebenarnya di dalam kamar mandi itu nggak lama. Saya, uh, aku wakilin ya, sebagai pemandi lama. Sebenarnya di kamar mandi itu nggak lama, loh, dok. Hmm. terus ngapain, dok? unak unu lah. Oh, ya. oke, okay. tapi orangnya di luar udah setengah jam gitu. <laughs> oke, <Okay, laughs> nah, baiklah. Jadi ada pembelaannya ya, ini ya, bahwa sebetulnya mandinya sendiri <laughs> tidak lama <laughs> gitu ya. saya? Gak apa-apa kalau misalnya yang kita masalahkan adalah kalau ada memang betul-betul orang yang suka berendam gitu ya oh, iya, iya. atau mungkin yang dia betul-betul apa bukan ya jalur, seperti... <laughs> <laughs> Jadi itu habis itu apa namanya sabunannya mungkin lama terus habis itu, itu juga dibilas ya. lagi ngaruh karena mandi oh. atau mencuci atau kena air terlalu sering itu justru me ngikis lapisan-lapisan uh, minyak alami di kulit kita yang sebetulnya berfungsi sebagai barrier kulit atau pelindung kulit. Sama <laughs> Gak usah nyuci, ya, ya kan, para suami tolong dengar, Raff. <laughs> ya, gitu, jadi itu betul, Mbak. Eh, sambil dilihat tadi, ya, apakah ada mungkin kebiasaan-kebiasaan diri kita yang kemudian juga ikut memperberat di situ. Belum lagi biasanya, kalau misalkan ibu-ibu, uh, baru punya baby hmm, gitu, ya, kadang-kadang ya. kan masih penyesuaian, ya. ya. Nah, penyesuaian banget dari jam biologi sehari-hari. Hmm. Kebalik tuh tidur malam kurang, hmm. tidur pagi juga mungkin tidak bisa optimal seperti itu. Itu juga ikut mempengaruhi kualitas indahnya sih kulit uh, ini tadi. Kulit ya. Betul gitu. Jadi Um, memang sangat diperlukan walaupun kayak simple atau aduh apa sih sepele banget gitu ya ternyata memang meng-apply atau mengaplikasikan pelembab secara teratur itu teratur di sini benar-benar di seluruh bagian tubuh mak non jadi kadang-kadang oh. kita tuh kan ya tangan maaf, maaf lahir batin kaki kadang, kadang uh, yeah. paripurna tapi kulitnya <laughs> Busik. Jreng iya, gitu loh. Aku bilang jreng loh, gak musik ya, ya kan? gitu. Jadi gitu. memang okay. itu, uh, kalau bisa bahkan sesering mungkin. Dalam artian, apalagi kalau kita Muslim, itu kan kita lima kali, lima waktu ya kita selalu melaksanakan wudhu. Betul, uh, kontak dengan air ini tadi akan lebih baik ketika misalnya nanti kita sudah selesai sholat, uh, habis itu kita reapply tuh pelembab nah aku mau tanya hmm, dulu. supaya uh, nanti bisa lebih lembab lagi sunscreen itu kan ada dua bentuk nih hmm. ada yang krim ada yang spray hmm. nah, kemudian cara mengaplikasikan oke okay lah dari berangkat kantor atau keseharian gitu kita udah apply pagi mm -mm. kemudian uh, misalnya kita lagi nggak sholat itu mm -mm. sebaiknya Um, perawatan yang bagus dan juga uh, efektivitas skincare ini ke tubuh kita, ke wajah kita itu biar maksimal itu harus dibersihkan dulu atau ditumpuk. Oke, okay. sebetulnya so, kalau kita, kita bilang idealnya kita... bagusnya memang dibersihkan dulu sih Mbak. Jadi okay. maksudnya ya itu tadi paling tidak um, apa namanya dicuci lah ya cleansing wajah <laughs> gitu. Itu memang sebaiknya lebih di anjurkan tapi kalau tidak memungkinkan daripada tidak sama sekali nggak apa-apa ditumpuk. Oke. Okay. gitu daripada enggak ya. Hmm -mm. Memang kita sarankan kalau untuk yang ditumpuk langsung di make up ya yang bentuk spray ya. Oh. Kan. Hmm -mm. okay. Karena kalau di bentuk krim itu nanti kadang-kadang terlalu lengket juga ya iya, bener, mungkin iya, dan iya, juga iya, uh, nggak ngeblend iya, juga iya. dengan make up yang kita gunakan misalnya gitu. Oke, okay, terus tuh, apalagi tuh nah, retinol kita. untuk kita sehati deh Jenny, <laughs> Jena, <Adih>. Jenny, <laughs> Jenny. Jenny. Oh Blackpink. Uh, sunscreen juga harus selalu di replay ya dok, mm -hmm. setelah uh, setiap setelah wudhu dan walaupun tifa mungkin tidak ya. Mm -hmm. tidak keluar ruangan harus tetap pakai sunscreen ya dok nah betul nah itu juga yang kadang-kadang mungkin belum familiar di kita ya kadang-kadang iya, kadang di rumah terus sama sekali tidak menggunakan sunscreen padahal sebetulnya kita di rumah juga mendapatkan nih misalnya kita lempong, -lempong di si... alias nah alias ini alias di disorot ya bahkan itu. tidak hanya mendapat Pertanyaan dari ini atas <laughs> contoh ya kan lampu kita <laughs> menghadapi di rumah kemudian para ibu-ibu pekerja-pekerja work from home mungkin mm -hmm. yang dia laptopan terus sebetulnya ibu-ibu admin jualan online. Nah, ya kan? Kan banyak kan? Ya, 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 ya. <laughs> Jadi itu tadi uh, blue light dari uh, apa namanya? layar laptop, layar hmm. HP, lampu yang ada di rumah kita apalagi kalau misalnya watt-nya besar gitu ya. Kemudian aktivitas di dapur yang di situ panas, banyak uap-uap. Itu ternyata eh, ya Gimana dong? Ternyata sunscreen itu tidak digunakan hanya di luar Betul Tapi juga saat kita stay aja di ruangan Betul. Ternyata lempong-lempong kehidupan ini alias lampu-lampu kehidupan memberikan efek betul makanya ya udah kita jadikan si sunscreen ini sebagai uh, makanan dalam tanda kutip sehari-hari aja jadi begitu kita selesai mandi tuh kan minimal kita pasti ngoles pelembab ya hmm. namanya muka itu kan habis cuci muka pasti kayak kering Keset kan nah makanya pelembab udah kita langsung aja jadiin satu sama sunscreen sekalian jadi jangan dipisahkan begitu ilmu baru pengetahuan <laughs> baru ya Enggak ada di buku RPUl I, <laughs> aduh ini jangan ini terlihat usianya itu. nanti. Saya masih muda. Oh, masih of course. muda. 25 years old <laughs> ya. Yeah. Hmm. Oke okay, ya, tadi ya, sunscreen maupun itu di uh, dalam ruangan kita have to dan harus dipakai. Oke. Okay. Okay. Uh, lagi nih, Dok. Dari Echandra Debilana, Dok. Bisakah misal konsul ke poli untuk bawa skincare nih yang hmm. biasa dipakai hmm. buat mastiin aman atau enggaknya buat bumil dilihat dari kandungan-kandungan Boleh. Boleh, saya udah ngalamin ini soalnya di sini. Oh ya? Iya, ada yang pasien datang mungkin menonton. Halo Mbak, semoga <laughs> <Mungkin> sehat ya. <laughs> Astaga ya ampun. Iya, Dia taw. sampai bawa. Eh, iya, bawa satu beauty case itu loh. Dari... Jangan kalah, <laughs> nggak cuma dua, Wak satu uh, pouch Di, ya iya satu case pouch itu. dari semua produk yang biasa digunakan sehari-hari gitu hmm. kalau yang misalnya ternyata tidak membawa nggak hmm. apa-apa kadang-kadang kalau misalkan uh, itu produk yang ternyata banyak digunakan oleh orang-orang uh, kemudian juga baru hits gitu ya hmm. atau kita hmm. memang sudah cukup familiar dengan produknya itu kita bisa tahu gitu kayak hmm. Produk A ah, ini aman gak sih dok Oke okay, aman gak apa-apa gitu Tapi kan kadang-kadang saking banyaknya skincare sekarang Kita yeah. ada juga yang belum pernah denger Ada juga yang mungkin kita tahu produknya Tapi kita tidak sure Itu di dalamnya itu isi ing ingredientsnya apa Gak apa-apa dibawa aja Itu kan gini jadi artinya Konsultasi ke spesialis kulit dan kelamin Itu tidak melulu harus Menunggu kakinya bonyok <laughs> ya kan Menunggu <laughs> <laughs> Uh, gitu loh penuh kehidupan. Nah, Jadi gitu. kamu jangan disalahkan oleh pasangan kamu. Kalau <laughs> glow up itu kamu yang nentuin loh. Jadi nggak apa-apa misalkan kita ragu, ragu-ragu itu karena tadi ya memang plus minusnya sum, apa? Zaman sekarang itu kan informasi banyak sekali. Mm -hmm. uh, kalau dilalah betul, itu kita ikuti betul ya alhamdulillah berarti istilahnya kita tidak sesat gitu ya. Mm -hmm. Tapi ternyata kalau misalkan yang kita ikutin itu ternyata misleading, nah itu yang kita tidak inginkan. Nah, justru kadang-kadang Se saya sekarang berpraktek sebagai dokter spesialis keluarga dan kelamin ini banyak sekali menerima justru konsultasi yang hal-hal seperti ini tadi seperti pertanyaan mbak Candra Devi nah tadi jadi Uh, apa ya kayak konsultasi hal-hal populer terus habis itu yang biasa di uh, apa namanya alami sehari-hari didapatkan sehari-hari karena tidak yakin ditanyakan ke dokter dokter saya memakai ini 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 boleh saya bertanya dok ini yang saya boleh pakai yang mana yang kira-kira saya tidak boleh pakai yang mana gitu itu boleh gitu walaupun um, akan sangat kita anjurkan juga bahwa kita juga mengedukasi diri kita sendiri ya maksudnya kan tadi dari kayak gini misalkan podcast-podcast atau misalnya dari banyak sekali dokter spesialis yang sekarang juga membuat edukasi-edukasi saya belum aku tapi ya. gimana dong tadi udah aku gimana apakah saya harus bikin tiktok beauty ya bahwa dok tiktok ayo tiktok iya, iya, satu Oke okay, oke okay, betul okay, betul. Semuanya. Nah, itu juga menjadi salah satu sumber yang bisa kita paling tidak menjadi basic gitu. Kalau kita belum bisa ke dokter spesialis kulit dan kelamin untuk tanya langsung, paling tidak kita punya pengetahuan dasar. Oh, saya membaca dari dokter spesialis kulit A bahwa untuk retinoid retinoikan gitu ya sama kemudian tadi apa namanya hidroquinon nggak boleh buat ibu hamil. Oke okay, saya cek di tempat-tempat saya ada nggak yang mengandung retinol, oh, retinil jadi kita, palmitat. Uh, jadi, kalau um, ya. iya mm -hmm. belajar untuk tadi jadi kita memakai sesuatu memasukkan sesuatu dan mengaplikasi sesuatu di badan kita itu kita tahu apa yang mau kita kasih gitu. Oh, so, gak apa sih? ntar mau ada pintu oh iya lah. iya benar, benar ya benar ya dikit dikit aja <gara> <gara> iya, kan? nggak dong kan itu kan salah satu tugas dokter ya, benar, juga benar. mencerdaskan masyarakat uh, bupati di <ti> coblos <2025. gara> ya, tolong pilih dokter iya tolong, ya yeah. oh, terus oh, ada lagi nih kayaknya di bawahnya tuh mbak ada dari Ica under Ica under penggunaan sabun cair dan sabun batang berpengaruh nggak sih dok sama kelembapan kulit karena sehabis melahirkan kulit kerasa semakin kering padahal tidak ganti sabun iya Nah oke okay. jadi ini perkara sabun ya betul. Perkara sabun mandi ya. Sabun berarti. mandi oke okay. jadi memang kalau dari Isya, apa? Sabun batang atau yang cair. <laughs> ini masih pukul 13 berapa ini? 13:13. <laughs> Nanti ya itu disimpan ya, untuk, bukan untuk ya satu dini hari, satu dini hari. Ya. oke. Jadi sabun hmm. ini ternyata juga ada perbedaannya Mbak betul. Hmm. Kalau misalkan dari ilmu yang kita pelajari, memang sabun yang direkomendasikan untuk kulit kering itu adalah sabun batang. Oh iya karena okay. apa? Karena pada sabun cair itu komponennya tidak hanya sabunnya doang. Jadi di situ ada kandungan pelarutnya, ada kandungan pengawet yang istilahnya membuat mereka ini mau bercampur dan tidak jamuran di dalam. Iya hmm. kan? Berkumpul udah jamuran. Nah, Ih, gitu. Terus boleh. Iya, betul. Enggak boleh kumpul. terus habis itu yang ketiga adalah pengharum atau oh, fragrance. fragrance. Ya, untuk sabun cair itu biasanya fragrance juga cenderung lebih kuat daripada sabun batang. Kalau kita betul. pakai sabun batang kan Betul betul kerasanya tuh ya buat kebersihan gitu, gitu ya. Yang nggak yang habis terus itu warnanya pudar kan. <laughs> iya, terus habis itu juga wanginya nggak menguar okay, gitu kan. Gitu. Mungkin oh, berarti lebih bagus uh, apa sih sebenarnya sabun batang? Iya. Ya, iya, terus sabun batang, sabun aku batangan, sabun aku, batangan. Aku, aku itu aku bahasa Inggrisnya itu soap bar. Oh, soap bar. Iya. Miccha, kamu meramaikan podcast kita hari ini soal batang. Gitu. Jadi betul Mbak Ica, kalau memang ternyata merasakan kulitnya masih kering, apalagi setelah melahirkan tadi, pakailah dulu sabun batang. Dan sabun batang ini juga boleh. Nanti kan udah macam-macam banget tuh bentuknya, apa? Istilahnya kandungan dia gitu kok bentuknya ya. Mana, -mana nih jangan tertawa? Enggak. Jadi <laughs> ah itu ya kandungannya kan akan tertulis ya, gitu itu gitu. kalau bisa kita pilih yang memang untuk dry skin or sensitive skin misalnya oh, iya, sabun iya, bayi rentnya. paling oh, gampang iya, iya, iya. sabun bayi yang gambarnya tapi, merpati. boleh lah bolehlah ya. <laughs> pakai punya anaknya aja kan habis melahirkan Oi, Bu irit <laughs> irit jadi efisiensi eh, menggunakan labu. Nah, apa -apa. Terus itu sabun-sabun yang memang nanti kalau bisa membaca di situ namanya cleansing bar atau kita nanti kalau ada yang nyebutin lagi ada yang suka menyebutkan literally-nya di situ adalah sintetik deterjen nah jadi sintetik deterjen atau ini dia pure ya udah yang penting untuk melarutkan lemak-lemak kotoran-kotoran di atas permukaan kulit tanpa dia menambahkan aiueo nya tadi oh, okay. sekarang kan soalnya banyak yang sabun hmm. diklaim sebagai sabun pemutih ya sabun <laughs> kayak banyak loh kayak gitu dok Benar ya itu loh keren. jadi yaudah ya, yuk itu kita kembali ke, ke basic enggak. tadi dan kemudian merawat kulit kita dari dasarnya dulu saja gitu karena buat apa misalkan nanti kita menggunakan uh, apa namanya kandungan-kandungan skincare yang bahan aktifnya macam-macam hmm. tapi ternyata justru membuat kulit kita malah makin teriritasi dan kering itu hmm. jadi malah pr karena jadi dalam tanda kutipnya makin rusak barrier kulitnya ya, bener -bener. gitu bener -bener. gitu ya, ya mbak ini jadi yuk pakai sabun batang yuk boleh sobor <laughs> <laughs> ya, oh berarti lebih better uh, kita sabun uh, so, uh, Sabun, sabun batang, batang. Ya? tapi kalau ada misalnya beberapa kan uh, dok saya nggak bisa dok kalau pakai sabun batang tuh uh, ke, keburu-buru, iya kan keburu-buru mandinya jadi lama dan sebagainya. eh ya, pakai sabun cair boleh, tapi pilihlah sabun cair yang memang untuk kulit sensitif. Bahkan sabun cair sabun cair merek tertentu itu ada yang memang medical grade. Jadi dia memang di Gak ada baunya. Kalau dipakai tuh rasanya kayak nggak mandi oh, iya, itu. Ya udah oh, memang begitu nggak apa. -apa. <laughs> Memandi, gitu. gitu ya kan ada merah-merah tertentu nanti bisa dicari di toko-toko uh, apa ya terdekat terdekat biasanya kayak di mal-mal tuh tahu kan ada ya yang ya, di situ uh, kadang jualan ada obatnya juga dian. Uh, akhiran ya. dian betul <laughs> misalnya gitu gitu, gitu Maica mudah-mudahan bisa membantu. Ya ada bisa, berapa ratus pertanyaan lagi? Ica kamu kandidat mendapatkan satu paket karena kamu sudah memperkeruh suasana siang ini dengan sabun batang maaf Ica ya dok dari Farida underscore kusnoir iya dok bagi tips dong untuk mengatasi kulit muka yang belang loh oh, kenapa? belang kok belang? <laughs> hei kamu hey kok belang oh mungkin karena berhijab kan oh maksudnya oh gini 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 udah, gini udah gini um, bahasa kedokterannya adalah uneven skin tone uneven skin tone ya yeah, gitu jadi maksudnya ada bagian tertentu yang dia tuh cenderung lebih cerah tapi ada bagian tertentu yang dia lebih gelap dibanding tempat yang lain Ya itu sebetulnya faktornya macam-macam sih mbak Ada yang itu tadi nanti silahkan berkaca pada diri sendiri Apa ya yang ada di saya Ada yang pertama memang dia punya kondisi wajah sebelumnya Yang banyak peradangan Sehingga bagian-bagian tertentu yang pos radang ini Akan menjadi lebih hitam dibanding yang lain Misalnya tadinya jerawatan berat Sekarang udah sembuh jerawatnya Tinggal bekas-bekas jerawat jadi belang-belang deh Karena yang bagian jerawatnya agak menghitam Itu bisa Kemudian bisa juga tadi pemakaian sunscreen yang kurang tepat Atau kurang adekuat, kurang cukup sehingga kita udah pakai sunscreen, takarannya udah bener tapi tidak di misalnya. Padahal siang-siang kita masih pulang naik motor. Rumahnya 20 kilo. Ya, Makasih itu ya deh. Ya. Itu sebetulnya rumah saya dari sini 20 kilo. Kita <laughs> jadi penglaju ya. Terus habis itu uh, apa namanya ada lagi juga yang tadi mungkin uh, penggunaan hijab, penggunaan topi atau penggunaan masker kadang-kadang. Jadi area yang sebelah sini tuh lebih cerah, tapi area jidat sama uh, bawah mata itu dia jadi gelap. Ada yang ya kayak bener -bener. gitu setelah penggunaan bener -bener masker. Si Farida tuh hijau. betul. Jadi. Uh, yang penting adalah tadi Mbak nomor satu sebetulnya sebelum kita masuk ke dalam terapi atau treatment itu uh, me apa ya mengevaluasi apa yang kita lakukan sehari-hari basic skincare udah oke okay apa belum seperti tadi misalnya kita melakukan cleansing wajah secara teratur dengan pembersih wajah yang gentle yang ringan jangan yang scrub scrub gitu ya. Uh, jadi yang memang aman untuk barrier kulit wajah itu dua kali sehari, nggak usah sering-sering gitu. Kecuali kalau misalnya kita habis make up yang berat atau habis dari luar yang memang sangat kotor. Hmm. Terus penggunaan pelembab yang bagus gitu. Menemukan pelembab yang bagus itu menurut saya penting banget. Harus harga yang ah eh, tidak usah. Sekarang kan merek-merek Indonesia tuh banyak tuh bagus-bagus kok pelembab-pelembab sekarang tuh. Yang cepuk-cepuk itu cepu yang pot-pot itu ya, pot -pot ya tahu kan cepu, ya. Cepu. Bukan cepu. <laughs> Jadi cepu. nanti uh, isinya mungkin bisa gliserin, bisa ceramide, bisa hyaluronic acid gitu-gitu Terus penggunaan sunscreen tadi uh, Aturannya yang biasanya kita gunakan untuk wajah sama leher itu adalah Two fingers dua jari segini jadi jangan pelit pelit ya yuk sunscreennya hmm. <laughs> siapa tahu eh, saking ke... yuk sunscreennya <laughs> yuk yuk kamu bisa yuk dua yuk Sini. jadi nanti gampangannya gitu satu tuh untuk wajah yang satunya lagi untuk leher gitu padahal oh, saya jadi uh, kok gue yang saya uh, lihat dok di satu media sosial mm -hmm. ya? dia dia dua finger mm -mm, untuk wajah semua untuk wajah oh, jadi okay. maksudnya satu satu muka satu satu leher ya? biasanya sih seperti itu. itu satu di wajah ya, satu, satu di leher kecuali betul. memang kan muka tertentu ada yang lebih lebar ya jadi mungkin dua <laughs> finger nggak apa-apa di wajah gitu aja. <laughs> gitu ya so, terus di apply anak cukup maka dua nah, finger. Aja. Terus uh, di reapply setiap 2 sampai 3 jam sekali itu juga wajib gitu ya. Nah, terus nanti di tempat-tempat yang mungkin tadi warnanya tidak rata, tadi uh, kita tambahkan advanced skincare. Basic skincare-nya udah, oke. Okay? Advanced skincare-nya adalah satu, kita me-reapply bahan-bahan uh, yang mungkin bisa bersifat sebagai brightening maupun exfoliating. Misalnya tadi AHA, mm, mandelic acid, citric acid, glycolic acid. Lactic acid gitu ya kan sekarang banyak banget tuh yang bentuk toner ada, I bentuk itu. serum ada, itu boleh dipakai satu sampai dua minggu sekali. Oh. Eh sorry satu sampai dua kali seminggu. Oh. Ya misalnya. Hmm -mm, itu gitu. terus habis itu uh, bisa juga pakai bahan-bahan brightening yang lain, misalnya nanti cari serum yang isinya ada kandungan vitamin C, um, kojic acid, licorice, uh, arbutin gitu-gitu ya. gitu Jadi Um, apa namanya Untuk yang serum ini Boleh digunakan sehari-hari gitu Terus um, Boleh dire-apply Atau di-apply-nya Lebih tebal Atau diutamakan di area-area Yang belangnya itu tadi Jadi belang itu harus dua Jangan whitening-nya doang Tapi juga ya, harus ya, disesuaikan ya, ya, ya. Atau diseimbangkan Dengan exfoliating-nya Karena kalau tidak Biasanya tetap tidak akan maksimum Gitu ya Banyak loh ya oh, Udah ada yang nanyain Apa tuh? Paket skincare enak tenang <laughs> nanti dengan Eeem, uh, Ibu Donia di sini ya. Kok oh, banyak sekali nih ya pertanyaannya? Pada pengen Pak kayak ini ya, eh dapat ini ya. Iya, ampun jualan Yuk 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 sepuluh Nah, berarti live TikTok coba di rencanakan. Iya, live TikTok alas kalau biar hits nanti kita kayak siapa tuh dulu? Kak Jill. Kak Jill. Enggak dong, aku mau bendera korlap aja. Korlap. Ah, dok, makasih ya. Dan kamu nanti kalau misalnya gimana cara meratakan, kemudian kamu udah punya eh uh, skincare sendiri, boleh uh, konsul ke dokter pesenin Dita ya biar merata. Aneh nanti kalau kamu punya pacar pas dibuka belum loh kok. Oke, okay. okay, dari Novia, Noviana, Yudit, Dok, apakah stretch mark yang masih warna ungu mm -hmm. atau merah bisa hilang dengan skincare rutin, Dok? Oke, okay. jadi stretch mark ya, memang stretch mark ini perkara agak repot bagi kita sendiri. Yeah, maksudnya, betul. dokter spesialis yang sudah menemui banyak um, case case-nya dan juga mempelajari studinya. Mm -hmm. Pada dasarnya, memang tidak ada. Uh, gini kalau udah terlanjur jadi stretch mark itu menghilangkannya akan sangat kompleks dibandingkan mencegah ketika belum ada. Rumit ya. Ya, misalnya gini, kenapa kok kita bilang misalnya adik-adik, adik-adik atau misalnya uh, ibu-ibu mbak mbak yang mungkin melihat podcast ini tapi baru mau menikah misalnya. Jadi kan uh, belum hamil ya berarti ya. Nah, itu dari Sesudah menikah atau mungkin dari sekarang juga boleh deh Itu juga sudah mulai rajin aja Mengaplikasikan pelembab yang baik pada perutnya Sambil oh, sebenarnya, dimasaj Sebenarnya uh, gitu. adalah lembab ya? Betul Jadi kita pakai yang sekarang kan banyak ya Kalau misalnya mau beli yang khusus boleh tuh Yang anti stretch mark cream itu rata-rata kan isinya Yang kandungan-kandungannya Yang tadi saya sebutkan sebenarnya, di Apa tadi? PowerPoint ya Jadi ada uh, Oil Oil-oil alami biasanya ada kandungan butter-butter alami gitu juga Ditambah dengan nanti mungkin ada gliserin, ada alantoin dan sebagainya Itu sebetulnya komponen pelembab-pelembab semua okay. Tapi tadi intinya kita tuh mem membuat kulit kita itu menjadi lebih elastis. elastis tapi lembab gitu Jadi istilahnya ketika nanti melar pada waktu memang ada kehamilan gitu Bertambah masanya itu dia tidak akan mudah crack Gampangannya gitu mm -hmm. Nah itu lakukan aja dari Nggak usah nunggu pas udah hamil gitu hmm. jadi pas sebelum sebelumnya itu udah kita sambil masa segitu lagi iseng bermain HP gitu sambil tiduran ambil si pelembab atau lotion itu tadi kita usap-usap di kulit sambil memasak dengan apa namanya gerakan slow aja gitu muter-muter gitu ya sebetulnya itu kemudian rajin misalnya merawat diri atau me, e, minum suplemen-suplemen yang sifatnya antioksidan itu lumayan bantu juga e, yang, yang sudah minum hah yang ada di pasaran ada boleh misalnya vitamin E, uh -huh. vitamin C, terus ini juga minyak-minyak uh, ikan. Oh, yang amis itu. Nah, nah yang amis-amis. terus DHA, AHA gitu-gitu tuh biasanya udah ada jadi kapsulnya yang memang uh -huh. dia akan Bikin minum Lunak. susu. Formula aja, udah ah. Aduh, nanti gendut. Beda ya, uh -uh. itu beda ya. Oke. Okay. Nanti terkait dengan kapsul uh, Perkapsulan per kapsulan gitu ya. Vitamin atau suplemen-suplemen kamu bisa konsultasi deh sama dokter uh -uh, gitu ya. ya. Karena kan di podcast ini dokter terus siapa tuh? Hanya sejam. <laughs> Enggak kita tadi saya baru mau nanya ini sampai besok atau gimana gitu? Enggak dong. enggak <laughs> ya 2 salah 2 ya. Malam. malam. Terus tadi mungkin menyinggung sedikit Mbak Noni pertanyaannya masih bisa hilang apa tidak? Mm -hmm. Kalau menurut saya walaupun gini, jadi secepat mungkin ketika sudah terjadi stretch marknya datanglah ke dokter spesialis kulit supaya kita bisa segera memberikan baik itu terapi yang sifatnya topikal atau krim-krim yang bisa dipakai sehari-hari maupun langsung memulai terapi yang sifatnya treatment Okay. Jangan ditunda-tunda sampai aduh, entar deh, aduh, entar deh. Nah, ya, begitu dia ternyata sudah menjadi warna yang agak lebih pucat, ide justru sudah lebih stabil, itu akan lebih sulit lagi untuk mengganggu gugat ya, benar -benar. si stretch mark ini, sehingga dia tetap mau kembali seperti semula, karena memang saya akui itu rumit untuk uh, pengobatan stretch mark ini sehingga kadang betul satu harus telaten, yang kedua respon masing-masing orang itu akan sangat berbeda-beda. Betul. 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 Jadi betul. yang sederhana-sederhana seperti yang kita punya tadi dengan micro needling atau dermal roller dengan penggunaan PRP misalnya itu kan bisa juga untuk stretch mark. Ada orang yang ternyata dengan terapi itu secara teratur sebulan sekali aja udah better banget. Asal dia rajin di rumah juga mengaplikasikan krim yang kit, sifatnya untuk maintenance gitu ya. Tapi ada juga yang harus pakai radio frekuensi, hmm. ada yang harus pakai laser, ada yang harus pakai apa eh, uh, HIFU dan sebagainya. Itu memang sangat apa ya bervariasi respon terhadap terapinya. Tapi satu yang bisa saya jelaskan bahwa um, tidak ada yang

Memang cita-citanya sama nih gitu, gitu Jadi Aduh ya ampun. Gitu Jadi monggo mbak Kalau misalnya memang ternyata Mumpung gitu ya Masih Warnanya belum berubah Menjadi yang memucat Yang mana tadi Berarti tandanya sudah lebih stabil Silahkan Datang berkonsultasi Nanti kita Berikan Apa ya Terapi yang bisa kita terapkan Sesuai dengan keinginan Karena hmm, uh, Kita gitu. itu apa konsen ya antara dokter dengan pasien kita punya pilihan gini 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 pengen yang mana ya udah nanti dari pasien sendiri akan memutuskan. Oke. Okay. Dan juga kabar baiknya <tuh> adalah untuk perawatan agar si tubuh ini elastis, nutrisi dan juga lembab gitu ya kiranya estetik klinik juga mengeluarkan body lotion. ih gak kaleng kaleng loh. Ih, 2020, oh, nggak uh, oh gak ikut di pajang Lupa ya iya, lupa. Wah, <laughs> nah, Karena ini package-nya masih yang lama Jadi oh, package yang, lama, ya. kita coklat ya Package yang baru kita sudah ada uh, Warna yang biru ya Yang ada di bawah Tuh, kan? dan juga lotion itu bisa digunakan untuk kamu daily ataupun yang tidak harus ada strike marknya tetapi juga body lotion itu fungsinya melembabkan kemudian yang paling aman adalah kita sudah BPOM dan juga sudah sertifikat halal jadi Masya Allah ya hmm, udah nambah -nambah. aja deh pertanyaannya Mbak Non, itu loh di RSUI Pandak eh, ada dokter SPKK ada, atau enggak? Aduh, saya siap! siapa? Eh, kita datengin namanya dokter Kus itu udah kayak datengin Sam Smith ya dia pakai gaun blue blue beliau be. ini adalah salah satu dokter spesialis penyakit uh, eh penyakit kan kulit dan kelamin jadi SPKK ya iya. SPDV itu sama dengan SPKK ya Betul. Uh, minta ini beliau yang tadi satu setengah jam sudah <laughs> menjawab pertanyaan ini yang punya kirana estetik klinik gitu ya, kita gitu. apa apa nanti kita ini ya dm, -DM an ya. Betul. Ceranya. Siapa tahu jadwal nanti biar menyesuaikan karena kita ada dua spkk ya mbak di betul, sini ya, betul, betul, spkk betul. atau spdv sama aja. Sama Bahkan aja. yang terbaru nih mungkin mulai 2023 ini akan ganti lagi jadi spdve. Oh aduh. Dermatologi, venerologi dan estetik. Nalo. Oh, ya ampun. <laughs> Itu nanti satu spesialis bisa sampai abjad kali ya iya z. sampai z, mm -mm, sampai Betul, z. Okay. Gitu. tapi semuanya sama ya sama dengan dan, kompetensi yang sama hmm, tadi terkait dengan perawatan apa sih uh, apakah aku harus pakai basic skincare sudah cukup atau pakai perawatan aja sudah cukup tapi kombinasi keduanya nah itu kamu bisa konsultasikan kamu boleh bawa skincare kamu dan konsultasi langsung ke dokter spesialis uh, kelamin eh, kulit dan kelamin kita SPKK ya mau SPDV atau SPKK dokter Kusnindita maupun dokter Resmilia untuk konsultasi dok ini perawatan uh, untuk kulitku sebaiknya sejenis apa kemudian skincareku yang udah aku pilih uh, cucok cocok nggak sih sesuai nggak sih sama kulitku jangan sampai kamu udah pakai skincare, mulus sih bagus, tapi ternyata salah kaprah. Ya, lebih baik menjaga, bisa diatasi semuanya. Dan ingat, kirana estetik klinik juga sudah menghadirkan produk-produk untuk skincare basic skincare buat kamu daily ya, jadi bisa kamu gunakan. Ini dari semua usia ya dok. Iya, ini Gini, bisa digunakan smosia. untuk semua usia Mungkin kalau untuk anak-anak uh, belum ya, Jangan gitu. Ya. Uh. Kecuali facial washnya, facial wash oh, iya. bisa. Uh. Uh, bisa, buat bisa, anak bisa, bisa. Uh, okay. gitu. Karena kemarin banyak banget yang nanyain mm -hmm. uh, terkait dengan ini bisa buat remaja nggak sih? Bisa, Saya tanya, remajanya bisa. Remajanya mana kelas berapa? <laughs> Saya remaja, bu, gitu. Enggak mbak, uh, anak SD, SMP. Bisa. SD, SMP, Duh. facial wash bisa, oh, bisa gitu screen yang sunscreen dok. Sunscreennya bisa juga, mungkin nanti kalau untuk serum itu yang nanti, um, nanti apa juga. namanya bisa sebetulnya nggak yang bahaya juga sih karena ini kan uh, komposisinya juga, ingredientsnya termasuk yang aman dipakai sehari-hari, terus tidak ada apa ya potensi misalnya bisa menjadi iritan, mm -hmm. gitu kayak misalnya tadi kayak uh, hydroxy acid atau kayak turunan retinoic acid itu kan mereka tetap punya kok apa ya kemungkinan untuk bisa menjadi iritan, gitu ya. Mm -hmm. Nah sekarang kan uh, yang kita berikan di sini tuh sebetulnya aman, gitu. Cuman mm -hmm. mungkin kalau misalkan nanti uh, healthy people masih uh, apa namanya ragu, gitu, paling tidak facial wash sama sunscreen aman. Oh, Oke okay. Oke, siap. Jadi produk kita bisa ya. Kamu misalnya mau coba serumnya dulu, kamu mau coba sunscreennya kerja dulu, lotionnya dulu, kemudian facial washnya dulu, nggak harus satu paket. Gimana sih, Mir? Bisa, bisa banget. Pokoknya nanti kamu bisa DM ya, DM aja untuk nanyain terkait dengan produk-produk dari Kirana aesthetic clinic. Oke, moisturizer bisa. Oh, Ketinggalan, moisturizer bisa untuk semua umur. Oh, moisturizer. Karena nggak ada di sini kita jadi lupa. Iya, moisturizer, moisturizer bisa juga ya. Jadi semua usia uh, kemungkinan untuk serum uh, bolehlah nanti SMP atau SMA ya. Dan serumnya juga uh, kandungannya bagus banget buat kelembapan kamu. Cukup, gak cukup glowing tapi juga bisa lembab. Nah, satu eh enggak dong satu tadi aku janjiin tiga orang pemenang untuk mendapatkan satu paket kirana estetik klinik kodok aku udah punya kandidat dua, dua. bagus bagus kok tadi kok semua e, enggak, iya. dong, enggak boleh semain. ya Wah, satu saya menyerahkan kepada mbak noni deh oke okay, pengen yang mana Jena ira make up oke okay, ya. selamat selamat kemudian satu lagi ya eh, dua kedua itu ica yang bikin keruh siang ini, makasih ya Ica soal sabun batang atau sabun cair, Ica selamat ya dan uh, tiga ah uh, siapa dok? Yang ketiga tadi kayaknya ada satu kok yang nanya siapa tadi namanya ya uh, mungkin boleh diskrollin ke, ke atas sebentar a uh -uh. kemudian satu, satu lagi tadi siapa ya Ando oh stroke. tadi yang sabun sabun udah ya udah Ica, <laughs> yang <bingit keruk>. <laughs> masih ini aja deh tadi tuh yang kulit Apa? muka belang deh oh uh, Farida iya Farida betul ya betul ya Bet yang belang? Oh, yes! Oke. Okay. Jadi uh, supaya nanti nggak belang kan? Biar glowing. Nah, yeah. satu selain gak belang, kamu dapat glowingnya, tapi kamu juga konsultasi ya ke dokter uh, Kusnindita di Kirana Estetik Clinic biar kamu tahu bahwa ini belangnya seperti apa. Jangan 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 belangnya sebenarnya udah muncul dari kemarin-marin tapi kamu baru sadar dan ngehnya baru-baru ini gitu ya sama perawatan yang cocok buat kamu jadi biar tampilan paripurna selamat yang udah mendapatkan satu paket dari Kirana Estetik Clinic ya ini skincare yang ampuh banget ini enggak ini nih lihat cuma bandel aja sih belum perawatan Udah gitu aja ya udah gitu aja mahal kita <laughs> ya Allah Enggak, 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 ya Allah, Allah, ya Allah Ya, selamat ya buat tiga orang pemenang dan yang uh, sudah beruntung Nanti akan mimin uh, kita di MDM siap ya, selamat kentang. tuh semuanya terima kasih juga ini seru banget siang-siang iya ya kan? ternyata nggak pada juga. males ya <laughs> Kamu coba klik-klik cepet ya mau 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 nah <laughs> itu. iya saya siap nanti di samping bawa Ketongan, gamelan kentongan lho, gitu no, no, no. Hmm. ayo ayo semuanya baik gitu ya Kau setuju mau, ya setelah ini ya. kita tiktok ya oke okay. <laughs> <laughs> skincare estetik Ingat ya kita udah ada, jadi kita ada dua poli ya, jadi uh, terpisah antara estetik um, apa kirana estetik di Rana Estetik Klinik kita ada sendiri beliau yang mengampu dan juga Dokter Rosmelia kemudian poliklinik khusus untuk masalah-masalah uh, penyakit di luar estetik juga ada terpisah ya semuanya ya nggak digabung menjadi satu karena kita bukan Nusantara ya kalau jadi Nusantara kasihan dong dia mau cantik cantik ya dan ini unisex ya bisa buat cewek bisa buat cowok oke okay? jadi buat uh, cowok ya buat uh, cewek ada nggak ini unisex jadi bisa Buat cowok maupun cewek, oke okay, gitu aja. Kita akan lanjut di pertemuan dan juga beauty talk selanjutnya. Jadi, kamu stay tune terus ya. Kamu follow Instagram Rumah Sakit UI dan kamu DM kalau yang pengen uh, dapetin tahu harganya, gimana boleh eceran. Kamu bocoran ya, kamu harus gabung sama member sehatinya Rumah Sakit UI untuk dapat harga yang fantastis. Tuh, tuh. mantap, tuh. <laughs> Udah deh, aku pamit ya, dok. Baik. Koli antar -antar ya. I'm bener, bener. Sampai rumahku A dong. Kita tandu dong. <laughs> <laughs> Terima kasih semuanya terhadap ya. People. Semoga berkatu. Salam. Wow. Banyak loh. Ya, <laughs> 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 iya ya, kita harusnya. Makanya TikTok Live dong. Nanti kalau hits, apa? Uh, temanku sejawat ada yang punya gini-gini nih, mbak. Dia itu nggak kalau sendiri jelas dong, karena kan dokter nggak boleh. Tapi dia ada timnya sendirilah yang di timnya itu penjualannya langsung naik banget ya, di TikTok, itu. di TikTok, ya, mbak. Sekarang ibu, aku tadi ya, karena kan promonya kan emang itu kan. Yaudah, bikin tim deh, mbak TikTok. Iya, makanya. <laughs> Yuk. <laughs>